Duri saya tiga langkah ke lagi dari BPD ya, BPD tiga langkah ke kiri jalan. Bertempat di lapang bola Desa Sadananya, Kecamatan Sadananya, pelaksanaan upacara penaikan bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 dilaksanakan Rabu, 17 Agustus tahun 2022. Lanjut, dua langkah ke kiri jalan. Yang ibu-ibu PKK, dua langkah ke kiri jalan. Linmas masuk Pak, bisa nggak masuk? Ada satu peraturan nggak, Linmas? Untuk anggota Linmas masuk di lapangan Pak sebagian. Adik pelajar, adapun pelaksanaan upacara pengibaran bendera tersebut diikuti tidak seperti gladi kemarin. Sekecamatan Sadananya. Tingkat Kecamatan Sadananya. Lamu-lamunya, empat langkah ke kanan, jalan. Adapun pengibar bendera sangsaka merah putih dilaksanakan oleh Paskibraka SMK Sadananya dengan komandan upacara oleh Pelda Sukwani dan Pos Ramil Kecamatan Sadananya. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih. Siap, laksanakan. Penghormatan kepada bendera kebangsaan Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia,
Bogor Kecamatan Sadananya mengeringkan cipta mulai. Hadir dalam upacara tersebut diantaranya Kapolsek Ciamis Kompol Ismet Enono, Kamat Kecamatan Sadananya Lebar, Amsukar dan Rere bersama jajaran, para kepala desa, siswa-siswi, PAL, SP, MI, SIP, AMTIS, SMK, Karang Taruna, RATI, para RT dan RW, BPD dan masyarakat. Alhamdulillah pelaksanaan upacara hari yang ke-7 di Kecamatan Sadananya sangat-sangat meriah. Bahkan kami dari Kapolsek juga hadir, masyarakat hadir, bahkan dari ASN, non-ASN, rakyat desa, hampir seluruhnya alhamdulillah hadir. Pelaksanaannya sangat-sangat hebat dan sangat hampir terharu lah. Ada yang mau disampaikan Pak untuk ke masyarakat Sadananya? Yang pertama mungkin kita sering konsolidasi antara elemen masyarakat di Kecamatan Sadananya supaya kondusif, aman. Itu intinya. Yang kedua, perantara perangkat desa dan organisasi masyarakat di desa, baik itu LKB-nya, organisasi masyarakat, Karang Tarunanya, dan organisasi yang lainnya harus kondusif. Apa yang kita lihat dan saksikan dalam pelaksanaan upacara, alhamdulillah terlihatnya benar-benar sangat-sangat alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala bahwa hajat kita untuk merayakan hari ulang tahun proklamasi yang ke-77 untuk Kecamatan Sadananya alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar, kondusif. Ini tidak lain dari sinergitas kita seluruh elemen masyarakat maupun dari ASN semuanya untuk menyelenggarakan kegiatan ini sebaik-baiknya dan sehikmat-hikmatnya. Alhamdulillah hari ini kami anggap ini cukup berhasil untuk Kecamatan Sadananya. Kemudian untuk kedepannya, untuk COVID-19, kita sampai hari ini masih termasuk kita level 1. COVID itu masih ada sebenarnya. Namun dari kebijakan-kebijakan pemerintah, kita bisa menyikapi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam rangka menyambut hari ulang tahun proklamasi ke-77. Dengan euforia-euforia yang hampir sudah 2 tahun tidak dilaksanakan, sekarang sudah kita laksanakan. Mulai dari perayaan-perayaan, perlombaan-perlombaan, hari ini sampai ke detik-detik terakhir kita melaksanakan upacara. Bahkan nanti sore masih sekali lagi kita melaksanakan upacara penurunan, mudah-mudahan semuanya berjalan sukses, aman, dan lancar. Selaku unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, yang terhormat Sekretaris Camat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, beserta para ASN dan non-ASN di kecamatan, yang saya hormati Saudara Ketua Anggota Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa, yang saya hormati Saudara Kepala Desa. Bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi. Lihat di mana saja. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita Indonesia di mana kita mampu bahwa 2 tahun ke belakang kita bukan tidak mensyukuri kemerdekaan, tapi situasi dan kondisi bangsa kita dan juga seluruh dunia mengalami musibah yaitu pandemi COVID-19.
sebagai wujud nyata ekspresi di tahun 2022 ini, antusiasme masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Sadarnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita mengikuti upacara di hari ini, senantiasa ke depan. Di momen 17 Agustus ini, mudah-mudahan harapannya menjadi spirit, spirit untuk kita semua, khususnya spirit untuk generasi muda, untuk lebih semangat dan lebih baik lagi ke depannya ketika menghadapi momen-momen khususnya momen PHBN perayaan Hari Besar Nasional seperti ini. Nah, harapannya pandemi COVID ini tetap masih ada, masih berjalan. Harapannya kita semua tetap tabah dan tetap menjaga kondisi supaya COVID ini cepat selesai dan cepat beres. Dan harapannya ke depannya organisasi karakter menjadi garda terdepan dalam hal apapun, baik itu menjadi spirit kebangkitan generasi muda bangsa Indonesia maupun spirit untuk kebangkitan negara Indonesia. Alhamdulillah, peringatan HUT RI ke-77 tingkat Kecamatan Sadananya yang barusan dilaksanakan, alhamdulillah kami semua merasa bangga. Pelaksanaan upacara begitu kompak, dari semua unsur hadir, petugasnya juga sangat baik, disiplin.